3 ya. Jadi harusnya 2 ditambah 1 berarti di sini extended law of strength itu adalah A per sin A. And the class, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal geometri ya, khususnya juga untuk adik-adik kita yang masih SD ya. Ini soal kompetisi ya untuk tingkat elementary ya. Di sini dikatakan ada luas ABCD ya, ini ada persegi ya, luas persegi ABCD. Ya, misalnya kira-kira ini perseginya A, B, C, D. Nah, lalu di sini ada jika AE sama dengan ED ya. Di sini tadi tengah-tengahnya ada titik E ya. AE sama dengan ED dan EF sama dengan 2 kali FC. Oh, jadi ini E-nya dihubungkan ke C. Ya. Lalu EF dikatakan 2 kali FC. Jadi kira-kira F-nya di sini ya. Berapakah luas segitiga ABF? ABF, oh ini berarti dihubungkan. Ini juga dihubungkan. Nah, yang ditanya adalah luas segitiga ABF ini. Ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat luas segitiga A, luas persegi ABCD ini dikatakan sama dengan 60 cm persegi ya. Ya. F 2 kali FC, jadi kalau ini adalah X, ini X, ini adalah 2X. Ya. Ya, yang ditanya adalah luas persegi ABF. Ya. Dari sini kita lihat luas segitiga EDC, EDC ini kan sama dengan setengah alasnya yaitu ED. Kita ambil ED, tingginya adalah DC. Nah, padahal ED itu adalah setengah dari AD ya, setengah dari AD ini dikali lagi dengan DC. Jadi AD dikali DC ini adalah sama dengan luas persegi ABCD. Jadi ini sama dengan seperempat dari luas persegi ABCD, sama dengan seperempat dari 60, yaitu sama dengan 15. Ya, luas EDC sama dengan 15 ya, sentimeter persegi. Ya, sekarang kalau kita hubungkan DF ini, ya, kalau kita hubungkan DF, sekarang kita lihat luas segitiga DCF ya, luas segitiga DCF ini kan sama dengan, ya, di sini diketahui bahwa EF 2 kali dari FC. Jadi seandainya ini setengah alasnya, saya gunakan FC ya, FC dikali tinggi, tingginya berarti yang tegak lurus dengan FC ya. Jadi misal saya ambil ini tingginya, nah ini T-nya, ini sama setengah, karena FC itu adalah sepertiga dari EC ya, saya tulis sepertiga dari EC dikali tinggi. Nah ini sama seperenam, atau ini sama sepertiga ya, dikali setengah, saya balik, EC kali tinggi ya, setengah EC kali tinggi ini sama dengan luas dari segitiga EDC ya, jadi sama dengan sepertiga dari luas segitiga EDC, yaitu sama dengan sepertiga dari EDC tadi adalah sama dengan 15 ya, jadi sama dengan 5. Ya, jadi luas segitiga ini segitiga ya, luas segitiga 15, luas segitiga DCF ya, DCF itu sama dengan
5. Ya, tinggal sedikit lagi. Nah, kalau kita perhatikan luas segitiga ABF ya, luas segitiga ABF ya, mungkin saya coba buat di sini saja. Kalau kita perhatikan sini luas segitiga ABF ditambah dengan luas segitiga DCF ya, luas segitiga DCF ini kan sama dengan setengah alasnya, misal di sini AB, kita ambil AB, tingginya adalah ini, saya sebut T1 ya, kali T1 ditambah ini setengah alasnya DCF, ini saya ambil DC ya, DC ini kebetulan panjangnya juga sama AB, jadi saya bisa tulis DC ya, dikali tingginya ini, tingginya ini berarti saya tulis T2 ya, karena DC sama dengan AB, jadi setengah AB nya saya keluarkan ya, setengah AB T1 ditambah T2, nah ini sama setengah AB T1 ditambah T2 itu sama dengan BC, jadi ini sebenarnya sama dengan setengah dari AB kali BC adalah luas persegi ya, jadi sama dengan luasnya setengah dari luas persegi, luas persegi ABCD itu sama dengan setengah dari 60 ya, tadi 60 itu luas ABCD yaitu sama dengan 30 ya. Luas segitiga ABF kalau ditambah DFC sama dengan 30, padahal yang ditanya adalah luas segitiga ABF, sedangkan luas segitiga DCF sudah diketahui tadi sama dengan 5 ya. Jadi luas segitiga ABF itu sama dengan 30 dikurang ya, yaitu luas segitiga DCF-nya. DCF-nya yaitu sama dengan 5 tadi. 5. Karena ini ternyata sama dengan 30. Ini 30, tapi ininya sendiri sama dengan 5. Jadi luas segitiga ABF sama dengan 25 cm kuadrat. Ya, ini jadi sama dengan 25. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini karena banyak sekali materi-materi penting yang akan kita bahas di sini, baik itu materi sekolah maupun materi olimpiade. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.